Hari ini kalian memulai dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tapi gak cukup sampai di sini. Kalian harus menghadirkan Tuhan di dalam pernikahan kalian. Kita butuh kasih Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengasihi pasangan kita. Meskipun pasangan kita ada kekurangan. Meskipun pasangan kita ada kelemahan. Meskipun pasangan kita tiba-tiba tidak selangsing ini. Ya kan? Amin. Amin gitu ya. Ya. Hari ini saya bertanya pada istri, yaitu Jong Janice. Apakah Anda bersedia untuk tunduk kepada suamimu, Willy Cahjana, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan? Ya, saya bersedia. Hai suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hari ini saya bertanya kepada suami, ya, Willy Cahyana, apakah Anda bersedia untuk mengasihi istrimu, Jong Janice, dan jangan berlaku kasar terhadap dia? Ya, saya bersedia. Di hadapan gembala, di hadapan keluarga besar, dan di hadapan jemaat sekalian, untuk mengambilmu, Janice Jong, sebagai istri yang satu-satunya dan yang sah, untuk mengasihimu seperti Tuhan telah mengasihi jemaatnya, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan tenang maupun susah, dan baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga. Dan saya berjanji, hanya kematianlah yang dapat memisahkan kita. Saya Janice Cho menerima engkau, Willy Cahyana, sebagai suami saya yang satu-satunya yang sah. Berjanji untuk menghormati, tunduk, serta setia kepadamu dalam keadaan tenang maupun susah, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali.